Hello guys, ini dia Mercedes-Benz G63 yang AMG. Jadi ini kasta tertinggi dari G-Class. Karena ini yang V8 biturbo ya. Untuk harga langsung aja kontak Glamour ya. Karena unitnya kebetulan ada di Glamour Auto Boutique di Pondok Indah. Untuk kontaknya bisa cek di description. Sebelum kita mulai, kuncinya kayak gini. Ya, G-Class masih terbaru kayak gini kuncinya. Ketika dikunci, spion terlibat otomatis. Ketika di unlock, auto folding terbuka ketika kita unlock. Kalau kita tahan unlocknya, ciri khas Mercy ini bisa buka semua jendela termasuk si sunroofnya. Kalau kita kunci lagi, ini kita lock, nanti spion terlibat dulu, kaca tutup semua dan sunroofnya tutup lagi. Nah nih, nah kayak gini. Untuk detail-detail headlamp, ini lampunya di sini ya, LED headlamp juga dia LED proyektor. Ini ada headlamp washer, logo Mercy-nya di sini. Ini grill-nya hitam ya. Karena juga ini kebetulan warna putih karena mobil juga sama dia. Itu ya, grill-nya kayak gitu. Logo Mercy-nya di atas ini. Di bawah sini dia ada kondensator, dia ada 6 biji ya. Velgnya pakai ban Pirelli Scorpion Zero. Untuk profil bannya dipakai ini ya. Ini profil bannya dia pakai 295/40R22. Finishing velgnya hitam, tapi kayak percakram itu ya. Dia tulisan AMG warna merah percakramnya. Di situ ada full step, muffernya di situ ya, di bawah kursi baris kedua. Dia juga ada emblem V8 V-Turbo. AMG-nya di sini. Sein di spion suara body. Udah ada kamera 360 karena juga dia ada kamera di samping. Ada fitur radar juga di situ. Handle di sini mau ada tarik. Dipencet ya tapi ya. Hitam doff. Sekarang kita ke dalam. Untuk door trim bahannya di sini kulit kayak gini. Handle di sini dia chrome yang besar ya. Ini ada finishing karbon, di sini chrome, speaker sudah bermister. Ini buat menekan turunkan headrest, ini buat reclining, sliding, head gasser dua sisi dan ini ada leg supportnya di situ ya. Ada memory seat 3 slot, ini ada heater and cooler seat di bagian sini dan ada central lock. Power window posisi dia all auto, di sini ada window lock, electric mirror yang sudah auto folding. Di situ ada speaker ya, cup holder, door pocket dan lampu. Ini silver AMG. Transmisi di sini matic 2 pedal. Airbag dia sampai ke lutut. Untuk buka kap mesin juga ngumpet nih. Di sini ini ada saklar anti park brake. Saklar headlamp dia sudah auto, ada saklar fog lamp belakang dan ini brightness. Ada fitur radar, on off sensor parkir. Ini ada kisi AC ya kayak gini. Kayak turbin nih, listnya silver, bahan dashboard sini soft touch, ada tutor juga situ. Kuncinya kayak gini, smart key ya. Saat coba kita nyalakan, start up, kondisi pintu terbuka. Yuk, ya, coba kita dengarin semua mesin V8-nya nih. Nah, ini ya, suara mesin kita di starter, dan dia juga lampunya unik tuh ketika dinyalain. Ini gak karena posisi headlamp dia auto ya. Ini kalau pakai suara yang ganas nih, coba kita gas. Bunyinya kayak gini. Kalau dia standar kayak gini. Ada peringatan seat belt. Ini ada mode ini ya, mode speedometer nih. Ada yang sport, klasik tadi ini progresif. Ini ada home-nya. Ini ya, home-nya kayak gini, ada telepon, ada media juga. Ini ada radio, navigasi, tripnya ada from reset, from start, eco display, sisa bensin dan odometer dan trip. Ini kayak kamera-kamera lain ya. Ini ada desain. Ini tadi klasik. Ini ada performance, ini ada busnya ya. Tuh. Ada busnya, ada barometer. Ini gak bisa lap ya. Tuh.
Ini ada booster tenaga dan torsi. Terus di sini ada assistance, fitur radar kayak gini. Ada servis juga. Untuk yang di sini sampai speedometer, nah nih yang kanan tuh bisa diubah nih, ada booster, grafik. Ini juga dia ada from start dan navigasi. Cuma yang kiri nggak bisa diganti ya, cuma di kanan aja nih. Yang di kanan sini saklar transmisi, dia 9G-tronic ya. Dan kalau saya mendekat mobilnya, ini udah ada kamera 360. Nah nih. Nah kayak gini kalau ditutup, dan dia juga ada arah gerak setirnya nih kalau saya geser. Tuh. Dia juga selain itu, ini bisa diatur kamera-kameranya. Nah, kayak gini. Tuh, lengkap ya. Ini udah ada perisifter mereka gigi, ini tombol MID dan cruise control. Ini juga bisa diatur ya, limitnya tuh sama cancelnya. Di kiri sini saklar wiper yang sudah intermittent dan bisa diatur untuk waktu. Ini lampu sen di sini. Ini tombol audio sync switch sama buat volume. Setirnya kayak gini. Model 3 palang, maksudnya kayak gini. Ini gak ada tulisan AMG ya di sini. Setir juga dia flat bottom. Di sini finishingnya suede, yang di sini tuh dia nih ya, ada motif karbon. Pengaturan setir lengkap ya, dia tilt dan teleskopik elektrik. Di sini ada grip juga di bagian driver. Sun visor di sini dia lengkap dengan vanity mirror juga dan lampu. Untuk di sini dia ada lampu baca ya. Ini kayak gini. Yang kiri kanan tuh dia di sini. Di bawah ya. Nih. Kecil kas Mercy juga nih. Dia di sini. Lampu kaca utama yang di sini. Ini kan ada subwoofer nih di Brewmaster. Dia buat buka sunroofnya. Tuh. Nutupnya kayak gini. Nah nih. Di sini juga ada sos ya, emergency call sama buat my Mercedes. Sampai yang tengah juga dia sudah terdiming dan dia frameless. Untuk entertainment system ini belum yang MBX. Tapi ini kalau misalkan kita pengen merekam perintah bisa di voice kayak gini. Ambient light green. Ambient light green. Nah, kayak gini contohnya. Ambient light blue. Ambient light blue. Nah, kayak gini contohnya. Untuk di sini juga dia pengaturannya lengkap ya. Ini ada navigasi. Bisa nampilin peta, radio. Ini lengkap ya, di sini ada radio, terus ada media. Ini kayak gini. Telepon, ada connect, bisa apa CarPlay sama Android Auto ya. Ini ada vehicle, ada climate control. Kursinya nih juga bisa massage seat, baik sisi driver dan sisi penumpang depan kayak gini. Satu, ini contohnya kayak gini. Nah, bisa activating massage, wave massage, walk around backrest. Ada dynamic seat juga di sini dan lumbar support juga bisa diatur dari sini. Nih ya, tuh. Ini ada climate control, AC pengaturan di sini. Ada dynamic select juga tadi. Ini ya, ada vehicle data juga. Assistant juga ada. Ini consumption. Ini ada light setting juga di sini ada ya. Ini ya, lighting setting. Terus vehicle setting dan announce manual. Tuh, di sini lengkap ya. Tuh. Ini vehicle-nya juga dia lengkap ya tadi ya. Tuh. Ini buat mode 4 rodanya nih. Jadi itu 3 level. Nih, misalkan kayak gini dan yang select yang trail. Cuma kalau di ini nggak bisa ya. Tuh. Ini ada 3 level, level 2 dan level 3. Ini ada kisi-kisi 2 biji kayak gini, ini tombol startupnya dengan i stop. AC di sini digital, dia triple zone karena di belakang juga bisa atur suhu udara lagi. Nih, ini kayak gini.
Ini pengaturan temperaturnya nih kayak gini. Arah semburan lengkap ya, saya pakai kaca depan atau front defogger. Ini rear defogger, ini open close air. Arah semburan individu ya, yang enggak individu cuma speed fan aja. Ini ada maksimalnya, ini ada navigasi, radio dan media. Jam analog di sini, ini telepon, ini buat pengaturan mobil dan hazard, dan ada ini lama ya kalau dipencet. Ini ada dua cup holder. Ini nggak tahu ini buat apa nih. Ini ada power outlet. Ini mode berkendara nih. Ini ada 5 ya, Sport Plus, ini Sport, Comfort, Individu dan Slippery. Yang Slippery ini beda ya. Kayaknya agak unik nih. Ini buat fitur radarnya, ini buat shockbreaker, owner stability control, commutator audio di sini, ini buat volume, buat knalpot, ini buat kamera 360 sama low range. Armrest di sini kulit. Ada GPM ban lagi dengan dua backup holder dan SD card sini. Joknya kulit kayak gini. Ada tulisan AMG-nya juga. Seatbelt di situ dengan headgear, headgear di situ mode dari track, sun visor, ini lengkap dengan vanity mirror dan lampu kayak gini. Ini airbag bagian pilar, ini airbag sisi penumpang depan. Ada head grip yang besar di sini. Laci juga dia di sini dia self opening kayak gini. Tuh. Ada lampunya juga, dia menjepit bahan blue drop. Ini layout dari door trim. Sekarang kita lihat ke baris kedua yuk. Di baris kedua sama kayak di depan. Door trim di sini bahannya kulit ya. Handle di sini dia chrome yang besar. Ini speakernya Burmeister. Ada heater seat 3 level, ini power window. Di bawah ada speaker dan door pocket. Duduk di belakang dari G-Class, lega ya. Nih, ini masih ada space sekitar 5 jari lebih. Di sini ada speaker pocket bagian driver. Ini ada kisi AC 2 biji. Temperatur. Ini ya, AC-nya jadinya triple zone. Ini ada power outlet. Ada input gear switch 1 biji 5 volt dan ASBAK. Di sisi penumpang depan juga ada speaker pocket. Untuk kisi AC bukan cuma di sini doang, dia juga ada di bagian pilar nih. Tuh. Ini penggerak 4 roda, cuman calonnya nggak terlalu tinggi ya. Dan ini layout dari dashboard dan door trimnya. Mercedes-Benz G63 yang AMG. Nah nih. Kasih tertinggi dari G-Class ya. Di belakang sini gripnya mau dari track lakukan dengan hook. Tuh dalam bocah yang sudah ready. Seatbelt dia rapi, headrest tiga-tiganya G stable. Ada akomodasi armrest dengan dua buah cup holder. Pelipatan kursi dia 40-20-40. Untuk kursi baris kedua juga dia, ini nggak bisa sanding ya, dia fix. Headroom baris kedua dia lega nih. Yuk kita lihat ke bagasi belakang. Ini pelipatan kursi di sini ya, dia manual. Nah nih. Ini rem belakangnya dia juga cakram. Untuk buka tangki dari sini dipencet. Minimalnya oktan 98. Untuk desain stop lamp, stop lamp di sini LED ya, kayak gini. Ini tipenya G63, sensor parking lengkap 4 titik. Kamera mundur memang ngumpet ya, karena kalau posisi mundur dia nggak akan nyala nih. Untuk buka bagasi juga di sini dipencet. Nah. Ini ya. Space bagasinya nih. Dia 5 seater. Jadi ini cuma ada lampu bagasi, ini ada separator. Bazar bukan di sini karena dia konde. Itu juga dari ini ya. Ada antena dan ada lampu kaca belakang yang sudah LED. Untuknya kayak gini. Dia juga ada bagasinya. Dan ini desain dari belakangnya server all. Mercedes-Benz G63 yang AMG. Nah nih. Tuh. Di sini dia ada rear defogger, rear wiper dan hammer stock lamp. Ini ya, basernya di sini dia konde. Ini juga ada steel flat AMG di situ. Untuk sisi penumpang depan juga sama, dia ada tombol handle-nya. Joknya juga elektrik. Ada pengaturan headrest menekan turunkan. Ini buat reclining, ini buat sliding dan headgear dua sisi.
Ini juga ada life support ya di situ. Airbag juga sampai di penumpang juga ada loh di lutut. Ya ada 3 bom mel seat ya di sini. Dan ini layout dari dashboardnya secara overall dari penumpang kayak gini. Tuh. Nya sifat AMG-nya. Untuk mesinnya dia 4000 cc. Dia V8 dan dia twin turbo. Tenaganya dia 585 PS, tapi torsinya mantap banget, 850 Nm. Ini gak ada tanda tangan ya. Tuh. By Tobias Omor, AMG Jerman. Ini ruang mesin dia sudah dicat ya kayak gini. Ini wiper. Untuk kam mesin sama, dia sudah dicat dan lengkap dengan peredam, sudah hidrolik di kedua sisinya. Untuk gasstand dia pepenggerak 4 roda. Oktan dan bagian finishnya mengenai Mercedes-Benz G63 yang AMG. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.